Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk semua negara itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan keberkatan yang turun dari langit dan juga keberkatan yang keluar dari bumi. Hasilnya banyak, hidupnya berkat. Ini merupakan rahmat di sebalik takwa yang diperoleh daripada ibadat kisah. Ini ulama kata menjadikan kisah itu takwa yang lebih besar daripada ibadat dan daripada ibadat puasa. Yang terakhir ulama kata sebab apa besar? Sebab nak laksanakan puasa ni tak sesusah, lebih mudah nak dibandingkan dengan laksanakan takwa. Takwa di sebalik ibadat kisah. Sebab apa? Puasa ni kita berpuasa setakat detik kan? Orang nak sedap kita tak boleh. Atas kita nak buat tak nak buat. Tapi kisah ni nak laksanakan kena ada negara. Kalau tak ada negara yang melaksanakan ibadat ini, bermakna kita wajib berusaha nak menegakkan negara yang melaksanakan hukum ini. Dalam kaedah tu macam Aismaya. Macam Aismaya sama je. Aismaya tu wajib ke sunat? Hukumnya adalah Jumhur kata hukumnya harus, hukum asal dia harus. Ada sebagian ulama kata sunat tapi tak wajib lah, asal. Tapi bila kita nak sembahyang, dan sembahyang tu tak sah, mereka mesti ada wudu. Jadi bila sembahyang tak sah, mereka mesti ada wudu. Maka wudu untuk solat yang wajib, maka hukumnya sama wajib dengan solat. Tapi wajibnya wuduk itu bukan sebab wuduk itu sendiri, tapi dengan sebab solat hak wajib yang perlu kepada wuduk. Jadi berwuduk untuk menyempurnakan solat yang wajib, maka hukumnya wajib. Itu dia punya kaedah. Asalnya berjuang tegak negara ini tak wajib. Asalnya. Tapi ibadat kisah hak wajib tak boleh buat, mereka mesti ada negara. Sebab dia tak boleh buat ikut ketua kampung. Ketua kampung ni nak sana kisah. Ketua kampung ni tak ada buat, tak boleh. Dia tak boleh buat negeri by negeri, tak boleh. Dia kena buat by negara. Nak buat by negara ni bukan benda senang. Bukan benda senang. Jadi kalau negara tak melaksanakan kisos, maka hukumnya berlaku. Dan kisah tak boleh buat mereka ada negara, maka mewujudkan negara, berusaha menjadikan negara melaksanakan kisos, maka hukumnya wajib. Maka nak memastikan kisah itu terlaksana, kadang-kadang perlu ada perjuangan. Yang zaman Nabi dulu sampai tahap mengorbankan nyawa. Sebab apa? Nak tegakkan negara. Kenapa nak tegakkan negara? Bukan kerana nak kuasa dah, tapi kerana kuasa itu dia akan menjadikan tertegak hukum wajib ni. Dan hukum wajib ni tak boleh buat, mereka mesti ada negara. Maka mewujudkan negara untuk melaksanakan perkara yang wajib, maka hukumnya wajib, macam wajib menegakkan hukum tersebut. Nah, itu dia punya kaedah. Jadi nak melaksanakan ini bukan senang. Maka bila mana perjuangannya susah, maka kelebihannya juga besar. Sebagaimana disebutkan oleh kaedah, maka burafi'aluhu katulah sawabu, benda yang besar dia punya usaha, maka besar dia punya pahala. Jadi usaha nak dapatkan puasa ni memang susah kena lapar, tetapi usaha nak melaksanakan hukum kisah jauh lebih susah berbanding dengan melaksanakan ibadat ibadat puasa. Dan itulah yang saya dapat kongsi pada hari ini daripada renungan kita ayat yang ke-183 dan juga ayat yang ke-179 dari surah Al-Baqarah, yang memberikan erti dan mafhum dari sudut kewajipan puasa yang tidak ada beza dengan kewajipan qisas yang sesungguhnya mari daripada Allah, dengan ayat yang sama, dengan laras yang sama, dengan dia punya persusunan huruf yang sama, yang memberikan erti hukum juga adalah sama, yang tidak boleh dibeza-bezakan antara satu-satu hukum dengan satu-satu hukum yang lain oleh seseorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lazim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.